Mohon izin untuk Bapak FS, nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8? Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Mohon izin minus 25, Bapak. Minus? 25. 25? Siap. Kalau terdakwa Kuat? Untuk saudara Kuat kita lakukan dua kali pemeriksaan, Bapak. Dua kali melakukan pemeriksaan, hasilnya? Yang pertama adalah tes. Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah minus 9 dan yang kedua adalah minus 9. Yang pertama minus 9, yang kedua? Yang kedua adalah minus 13. Minus 13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama Plus 9. Siap. Yang kedua Minus 13. Untuk terdakwa Riki kita lakukan dua kali juga, Bapak. Dilakukan dua kali juga. Siap. Yang pertama Plus 11. Yang kedua Plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas, Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard Plus 13. Satu kali apa dua kali? Satu kali. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, No Deception Indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi. Siap. Berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri? Terindikasi. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat? Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf, kita lakukan dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. Dua pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya dua pertanyaan yang berbeda, ya.